Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bel sepeda elektrik ya. Jadi bel sepeda ini dia menggunakan baterai ya. Kita akan unboxing bel sepeda ini. Ini harganya sekitar 65.000 ya, 65.000 bel sepeda. Dia dapat satu buah ya, ini ada empat depannya. Ini buat baterainya ya, tinggal cabut aja nih. Ya, ini tempat belakangnya, tempat atasnya ya. Dan ini buat pengaitnya dia. Oke, kita akan coba. Kencang juga suaranya. Ini push on, push off ya. Wah, jadi dia gitu pencet sekali, dia kan bunyi kenceng. Dia itu udah berhenti ya. Ini dia, bisa dibuka covernya ya. Jadi ini covernya ini berfungsi untuk sebagai kalau hujan, hujan nggak rusak ya baterainya ya. Karena ini untuk melindungi baterai ini dari air ya. Oke, kita akan coba pasang di sepeda dan kita akan lihat bagaimana penampakannya. Oke, let's go. Nah, ini dia sudah dipasang ya. Belnya. Nih. Oke, guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai bel sepeda elektrik. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar bel ini ya. Oke, Anda bisa beli di online shop seperti Tokopedia dan lain-lain sebagainya ya. Silakan cari namanya bel sepeda elektrik ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Jadi bel sepeda ini ada beberapa variasi musik ya. Jika Anda ingin merubah suaranya, tinggal tekan aja ini lamaan. Ya, tekan sekali lagi, lamaan lagi, dia akan pindah lagi ke suara lain. Suaranya lumayan kencang ya, kencang banget suaranya. Suaranya kencang banget suaranya ya. Suaranya kencang banget, bikin pusing.